gimana Der? Anggap gue digituin gimana? Coba cerita dong. Gue udah gak bisa. Ya, kita kayak gini tuh demi panjang. Biar panjang, gak apa-apa ya. Bukan dibully malah bilang yang penting cua. Nah, coba deh, ini dari temuin ya. Rata-rata komennya pengen jadi buje. Ya, udah ditemuin ya, klarifikasi coba gimana? Apa sih dia sama bilang? Aku gak tau kenapa kayak punya chemistry. Jadi pas ngeliat itu kayak gimana? Coba dijawab. Gue kayak handphone di... Kayak handphone ya, getar ya. Terus ya lanjut deh, akhirnya. Lanjut kemana? Tuh. Jadi yang benar yang benar itu Leslar atau Jesslar? Jesslar. Jesslar. Kalau udah dapat izin dari Dede sih aku tenang, saya juga tidak ada masalah. Yang penting kan ini bagus nih, ini pertama bagus. Ini bagus yang penting. Ini bagus yang penting. Tapi kapal kaca juga bagus loh. Jadi siapa? Jessica Adi. Adi. Itu Jerry Adi mungkin. Jerry. Tapi kalau saya nanya ini namanya Jesslar. Jesslar. Kalian Leslar tuh pasti itu. Iya, pasti. Nomor satu. Kan udah ada ya fansnya Jesslar gitu kan? Ada. Ada hashtag-nya ya. Ada. Udah ada IG-nya juga. Simper baru, Jesslar. Jesslar. Sumpah dia enggak lucu. Nih, contoh ya. Oke, okay, kita berdoa satu, dong. Gimana mukanya? Apa? Gimana look-looknya? Contoh harus sini lucu. Lucu. Sampai sini? Sampai yang ini. Oke, okay, sana. Pak. Kayak lu sih enggak nguji mama gue. ini Bu yang kabur, mau kabur dia, yang kabur dia. Kenapa bilang Adi enggak keren? Apa karena nama dia Rahmat Amin Adi? Episode perdana dari OTW, obrolan terupdate wadidaw. Semoga ini menjadi sebuah program yang memiliki rating dan share yang bagus ya, bertahan lama, bahkan yang cuma 2 kali seminggu bisa menjadi stripping. Amin ya Allah. Bismillah. Terima kasih untuk kehadiran para host ya, DJ, ada Mas DJ Isal juga di sini berkumpul sama kita, teman-teman manajemen artis semuanya, teman-teman campers, audio lighting, FD director semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam melaksanakan program OTW ini. Amin. Sebelum memulai live, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kamu kan sekarang nyamburin, tadi malam kan udah diapelin. Yeah! Yeah!
alhamdulillah tadi segmen 1 berjalan dengan lancar. Ya walaupun masih ada kurang-kurangan, tapi enggak apa, kita semuanya masih belajar dan semoga kita semua bisa lebih ngalir lagi. Semoga segmen 2 lancar. Tapi keren banget loh. Gila, gua keluarnya pakai mobil. Ya enggak sih? Mantap. Banget. Setelah masuk program pertama kita, gimana nih? Aku tuh gak nyangka. Bahagia nih. Bahagia tapi seru gak sih menurut Lesti, gimana? Program Dede gimana, seru gak? Kalau kita kan emang orangnya kan seru-seru kan? Tahu kok, iya. Tapi ini saya ditanya, tapi kok gak apa-apa yang ngomong dulu ya? Gak ada. Seru banget kan? Selamat sebelumnya. Makasih ya Dede, sering-sering. Pokoknya sering-sering main kesini. Jangan lupa Dede main terus kesini ya. Seminggu sekali kalau bisa, komen di bawah nih. Kalau seminggu sekali. Seminggu sekali Dede main kesini. Kita acaranya seminggu dua kali. Kita acaranya seminggu dua kali. Seminggu sekali. Pokoknya setiap hari Minggu Dede. Hari Sabtunya siapa? Ricci. Dua aja. Setuju gak? Ini sebenarnya apa? Sobat OTW, gak berasa waktunya. Pokoknya nih, makasih. Video 50.000. 50.000. Iya, wow. Ini netizen yang laporan. Netizen yang laporan. Wah, alhamdulillah. Gede banget loh. Prime time aku aja video 30.000. Iya, ini terbesar. Terbesar. Iya. Tuh, lihat 30.000. Itu prime time loh. Terima kasih untuk semua kru yang terlibat. Terima kasih buat semuanya. Semangat ya. Dedek Lesti yang udah bersedia hadir. Semoga next makin membaik lah. Amin. Fatin gimana? Fatin bisa? Bisa. Bisa. Fatin bisa Fatin. Fatin ya, Fatin. Irtata, siapa sih? Ayo dong. Abis single dia mau nanti kesini. Gimana kita hari pertama? Oke, hari pertama oke, enggak ada komplain, semuanya oke, berjalan dengan lancar, Dede oke. Next apa? Pesan Anda. Iya, yang oke. Aku hancur lebur udah gua kan. Tadi anjim. Iya. Anjim. Kan dengar kan? Anjim. Lagi. Suara yang bagus ada lagu itu. Iya. Cuma sehari doang. Respon aku cepet banget. Kalau Dede begini pasti. Iya, agak jauh. Dede. Coba ini. Ya ampun, ini aku mau masuk YouTube siapa sih? YouTube aku, YouTube Andi. Oke, bagus. Bagus. Pokoknya kita harus bikin konten terus. Iya, betul. Iya, betul. Iya, gak apa-apa, bagus. Iya, bantu biar Adi nih, tinggal Adi yang Ferry Patrick kita omongin. It's okay. Kita pada ngebantu. Jadi aku suka kalian teruskan YouTube, terusin aktif di sosial media, karena program ini tercipta karena kuatnya sosial media kalian. Sosial media. Ya, gitu. Itu aja. Wuh juga. Biler ya, konten juga sama, Wuh. Behind the scene. Nggak ada yang tahu loh di balik layar tuh kayak gimana sebenarnya. Orang tuh apa-apa, itu tadi review set. Iya, gitu. Ngobrol-ngobrol sama gitu ya, teman-teman. Ngerti syuting. Doain programnya share-nya bagus. Amin, amin. Kita berbagi kebahagiaan. Tapi mereka seneng loh lihat kita. Wih, Dani. Ada udah berontak di luar. Oke, gitu ya teman-teman. Makasih. Sorry, makasih ya. Masih ada kekurangan. Kurangan sama kita. Enggak dong, enggak ada yang sama. Lancar terus. Oke, enggak ada koreksi dari aku. Yang kurang adalah perasaan. Anjing. Lah banyak bajes. Next lebih keren banget. Madu biasa. Ini cara rebek-rebek janjian apa gimana sih? Ya nanti aja aku marahin di WhatsApp. Aku pengen kalian. Sayang, aku enggak bisa marah kalau mendesain.
kode aja. Oke, terima kasih udah nonton. Oke, selingkuh, kakak yang minta maaf ya? Iya, gitu. Budak cinta, namanya budak cinta kayak gitu. Cowoknya yang selingkuh, cewek terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment. Channel dia juga. Bye, assalamualaikum. Next vlog, jangan lupa saksikan next vlog Aris. Dan dukung terus hubungan Aris dan Ricis. Ode! No!